Saudara, hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Kota Batam, Kepulauan Riau ini tega menganiaya istrinya. Tidak terima dianiaya, korban pun melaporkan sang suami ke Polsek Batu Aji. Penyebab korban dianiaya karena perbedaan pilihan capres, sang suami tersulut emosi saat mengetahui istrinya berbeda pilihan capres. Berselang satu hari pencoblosan, saudara, sang suami pun mendatangi korban dan yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah toko. Sang suami lalu melakukan penganiayaan dengan memukul di bagian kepala korban. Karena mendapatkan tindakan kekerasan dari sang suami, akhirnya korban melaporkan perlakuan suaminya sendiri ke polisi. Yang dilaporkan terkait perbedaan pendapat pemilihan paslon presiden. Melalui keterangan dia, dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Ini menggunakan tangan. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon? Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Okay. Cuman pada saat yang kejadian ini, dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul. Maka dia melaporkan.